Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, gimana kabarnya? Semoga saya selalu dan dimudahkan rezekinya ya, amin. Video kali ini kita udah berada di Pasar Senen, tepatnya di Blok 3 Lantai 3 yang menjual tas-tas murah, tas impor maupun tas lokal ya. Dan untuk sekarang kita pergi bareng kakaknya Mama Zia karena baru datang di Jakarta ya. Maka dari itu mau cuci-cuci mata dulu melihat tas-tas murah yang ada di Pasar Senen ini teman-teman. Sekalian kita membagikan informasi ya. Belum minta berapa tadi sih? 4 atau 6 sih? Kalau untuk kondisi sekarang cuaca di Jakarta ini hujan deras banget. Kita sebenarnya dari pagi tadi baru bisa tembus ke sini, udah siangan ya. Dan di bagian dalam ini di Blok 3 lumayan ramai juga. Boleh, mana tas impornya? Ini kita masih muter-muter ya, masih mencari dulu mode-mode tas yang dicari kakak-kakak kita. Dan ini ada obrol 100.000 nih teman-teman, 100.000. Sepi banget ya kalau udah cuaca kayak gini. Nah di bagian ini udah kebanyakan tas-tas impor semua ya. Sebenarnya kita udah berapa kali nge-review beberapa toko yang ada di Pasar Senen Blok 3 ini, tas lokal maupun tas impor. Dan di toko Harna ini kita juga pernah nge-review ya. Teman-teman bisa cek aja video kita yang sebelumnya. Nah ini kita udah di toko Sloane ya, mencari tas-tas cowok sandang. Harganya 2.30. Lebih banyak yang beli. Ini tas-tas impor semuanya. Ini bawah udah bagian bawah. Dan kita rencananya mau beli yang itu. Mau yang itu ya. Itu harganya 230 dan cuma bisa kurang 10.000. Pak kasih ya, Kak. Kalau kita nemani ibu-ibu ya, kita sekalian membagikan informasi buat teman-teman ya. Sambil jalan-jalan, nanti kalau ada toko yang mau kita cari mode-mode tasnya kita suka, ya kita mampir. Ini buat anaknya soalnya, buat anaknya kuliah, maka dari itu cari tas-tas cowok dulu. Nah ini kita mampir lagi di toko Samantha ya, bag grosir atau grosir dan eceran ya, tas-tas impor. Mana yang hitam kah? Itu modelnya juga bagus-bagus nih buat orang tas-tas sekolah dari anak-anak cewek cowok. Oh jadi yang model gituan itu nggak bisa satuan teman-teman. Jadi khusus juga ya kalau untuk satuan atau untuk grosirannya beda-beda lagi. Jadi sukanya yang ini ya, sukanya yang ini tapi nggak bisa beli satuan, harus grosiran. Kita lanjut ke toko yang lain. Ini juga bagus-bagus loh. Nah buat teman-teman yang bisa belanja di sini Blok 3 Lantai 3,
Di sini ada tempat makan langsung ya, prasmanan, ambil sendiri. Ombar. Ini tas lokal atau impor ini? Kayaknya lokal dah. Modelnya juga bagus-bagus. Sorry. Ini tas-tas cowok. Kok cancang nih bagus-bagusnya? Bagus-bagus loh di toko APL. Ini tas-tas cowoknya keren-keren. Mengkep-mengkep kayaknya. Ini bisa satu. Dan di sebelah ini, toko Paris ini kita udah pernah review juga tas impor ya. Tas-tas cewek. Iya, sini nak. Kita lihat dulu. Dan di dalam juga masih banyak, ini kayaknya impor semua ya. Nah, kita pindah ke toko yang depannya ya, toko Outsit. Mulai-mulai tasnya seperti ini. Ini juga bagus-bagus dan ini tas lokal ya. Ini juga banyak ya. Ini apa sih namanya buat gantungan pinggang ini? Ini kita di toko Jopsi Trendy. Ini tas-tas perempuan impor ya, 100% impor katanya. Ini model-model seperti ini bagus-bagus sih. Terus saya pegang bahannya bagus-bagus. Anti kelopak. Jangan taruh dalam lemari. Ini yang di bawah. Ke sini juga impor. Ini si Kasi nungguin loh, dia udah nelfon gue. Ini bagus juga sih, lembut. Ini katanya model barunya. Oh, ini model baru. Dapat ada anaknya juga betul. Oh, ini ada anaknya. Lembut sih. Kayak apa kak? Sama, dia ngikutin bahan. Dia boleh lihat ada anaknya. Boleh dong, boleh lihat. Boleh jadi hati. Anaknya apa aja yang kecil ya? Kecil anaknya ya. Caranya ada motif aja. Oh, ini anak satu. Ini sabur ya? Satu doang. Lain saya sabur dia tua. Oh, bisa untuk tali panjang juga. Untuk tali panjangnya kan. Oh. Jadinya yang model kuning ya, warna kuning. Ada anaknya juga. Ada talinya. Lihat modelnya sih. Baliknya. 185 sama grosir 150. Anaknya. Jadi bisa pakai tali panjang. Iya. Jadi dikasih tali panjangnya sekalian tali panjang anaknya dan yang gedenya juga ada tali panjangnya. Nah, kita sekarang pindah lagi ke toko Mizo ya. Mizoa kalau enggak salah ya. Dan di sini menjual tas-tas yang campur-campur, ada tas cowok, cewek. Dan ada obral juga nih teman-teman, 100.000. Ini di obral 100.000 ya. Ada 100.000, ada 110 dan ada 80 juga. 2 piece jadi 150. Model-model seperti ini nih. Dan kita lagi cari, cek-cek dulu model-model yang dicari kakak kita ya.
Ini 150, Kak. 150. Ini impor lokal. Impor. Ini impor ya. Bagus juga. Nah, kita pindah lagi ke toko Al Khairi ya. Ini grosir eceran juga. Dan model beli tasnya juga bagus-bagus. Harganya juga lumayan ya. Ini tas impor semua. Harganya 260-an dari 300 diskon 20. 25%. Zara. Cowok kali ini. Enggak lah, bisa cowok-cowok. Tapi kalau cowok, cewek mati cowok dia. Dan ini ada yang obrol 65.000 ya. Jadinya rencana mau ambil yang ini. Tengok saya. Ini harganya dari 300 dan sekarang harga dapat 260. Soalnya abu-abu tuh kurang. Hitam kayak bagus celana dong. Papa agak ke abu-abuan enggak? Bagus nih. Bagus yang ini. Ini aja lah. Ini pecinta ya itu aja, Bang. Ini ya. Ayo tuh aja. Ya agak abu-abu ya. Itu lebih ke abu-abu, Pak. Abu-abu tua lah. Bukan hitam, tidak hitam. Abu-abu tua. Apa, Bang? Itu golok nah. Golok. Ini golok hari bang hujan hari malam. Itu jadi mama lagi kita, Bang. Nah, yang kaya. Tidak pekulian. Tidak pekulian. Ini karena brand sendiri. Apa? Ya, bagus-bagus modelnya. Ini pink face. Tapi nggak kayak tiga dua ampe lah. Kita pengen halo. Biru. Jadi harga yang nggak dapat kurang lagi ya, mentok 26. Mama ya. Mana tuh sudah kan? Tipe blur tipe. Ya. Tipe bagus nih. Nah, jadi kita ambil yang ini jadinya. Kita cek dulu. Ada tempat. Ini memang bagus loh ini. Tebel loh. Iya, tebel loh. Ini soalnya produk sendiri. Iya. Sini. Bagus. Sampai tembak kuliah habis deh, Mbak. Iya, tak habis-habis kalau nak dimakan deh. Mana? Oh, bukan ini. Dia malah gaya dan nasi dapat. Dia garansi kita. Garansi. Yang tas kilo titik kilo bagian ini ya. Lumayan kok. Bawah kan dalam. Oh, enggak cuma dua doang. Ya, magnet nih. Enggak cuma dua doang. Tapi ini kan ini settingnya bagus ya. Iya, tebal. Ini 200 pas gitu. Iya. Ini 150. Bisa dicoba bandrol gitu. Jadi bungkus ya. Jadi yang beli yang ini langsung dibungkus. Udah ditawar-tawar tapi ini enggak bisa juga. Ini lagi dibutuhkan kerawan nih. Ini toko ini lagi butuh kerawan. Ini buat teman-teman yang mau ngelamar, nih syaratnya. Jadi harga di sini tuh udah harga mentok ya, karena ada diskon-diskon juga. Makanya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya udah ada bandrolnya. Nah, Zia dan mamanya lagi cari-cari tas juga. Nih, tas-tas anak. Bagus-bagus. Beli apa aja? Wih, ke barang ada? 35. Kan calon mah desa ya? Mana yang gitu warna? Oh, cobain. Bagus ya. Tas anaknya 35.000.
Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akhiri dulu video kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Dan semoga video kali ini bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi mencari tas-tas yang ada di pasar Senen Butiga, tas cewek maupun tas cowok impor dan lokal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.